tunduk. Seperti pelepah daun kelapa, ia selalu tunduk. Meski sinar mentari membangunkan menyinari, ia selalu tunduk. Orang-orang datang padanya bertanya berbagai soal. Ia menjawab, tapi ia selalu tunduk. Mengapa ia selalu tunduk? Orang-orang bertanya kepadanya. Bila tak tunduk, ia takut lupa walau sedetik saja kepadanya. Tapi ini tak dikatakannya. Orang-orang datang padanya bertanya berbagai soal. Ia menjawab, tapi ia selalu tunduk. Mengapa ia selalu tunduk? Orang-orang bertanya kepadanya. Bila tak tunduk, ia takut lupa walau sedetik saja kepadanya. Tapi ini tak dikatakannya. Depok, 9 Juni 2016.